Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjumpa lagi hari ini ya. Saya nak betulkan balik kabel yang banyak solid tip. Yang banyak penyambungan menggunakan solid tip kat sini. Apply ke bawah. Saya akan tanggalkan yang kabel yang banyak solid tip ni kat sini. Saya akan tanggalkan. Saya akan pasangkan kabel yang baru. Yang problem sekarang ni yang dalam satu bilik yang tengah ni. Pendawaian untuk litar cahaya. Dia punya kabel ni 1.5. Saya onkan switch di bawah tu dia trip. Saya ingat problem pada ni lah. Pendawaian yang menggunakan yang penyambungan solid tip ni. Mungkin dia touching kat situ. Saya akan tanggalkan. Banyak kabel yang tidak pasang ni lah. Dia punya yang pendawaian yang lepas ni. Yang saya buat yang lepas untuk next video ni saya sharekan tuan-tuan lah. Saya akan masukkan semua kabel-kabel ni di dalam flexible pipe lah. Kat sini, sampai ke belakang. Agak bahaya lah macam ni. Agak bahaya kan kabel ni akan ada gangguan lah. Datang lah macam tikus apa, akan gigit. Akan menyebabkan shorting lah pada wayan elektrik ni. Untuk hari ni saya akan sharekan tuan-tuan. Saya nak kemaskan balik kabel-kabel ni. Masukkan dalam flexible pipe. Sampai ke belakang ni. Okay. Untuk bilik yang depan tu, yang bilik yang pertama, yang saya buat ni bilik yang kedua, bilik yang tengah. Lepas tu yang hujung tu, sana tu hujung bilik yang ketiga. Untuk yang bilik tengah ni yang problem ni, penyambungan elektrik ni kat sini. Sini yang problem tengah. Yang pertama tu ni okey, saya tanya customer, tak ada masalah. Yang bilik yang pertama ni okey. Sekarang ni untuk hari ni saya nak betulkan balik lah kabel yang bilik tengah ni lah, problem. Dan saya akan betulkan balik, masukkan dalam pipe balik lah. Kemaskan balik kat sini. Okey, jom selamat menonton. Okey, jom kita tengok kat depan ni. Kat bilik yang supply daripada DB lah kat sini. Supply daripada DB. Dia naik sini. Okey, ni daripada bawah lah. Daripada DB sini dia naik macam tu. Kabel dia. Dia tidak kemas lah. Tidak kemas. Dia bergulung kat sini. Lepas tu ni pun kabel ni dia pergi ke sana. Macam tu. Dia ke depan. Tidak. Masukkan dalam pipe lah. Ni kabel supply. Saya rasa mungkin ni kabel lampu ni. 1.5. Oh ni 1.5. Kabel lampu. Untuk litar cahaya. Okay. Tak letak pergi lampu ni bawah ni sini. Okay, tadi saya dah bukakan bumbung ni nak bagi cahaya masuk dan angin. Sekarang ni saya tutupkan balik lah sebab sekarang ni hujan lebat. Okay, untuk flexible pipe ni, saya pasangkan macam ni, saya potong. Sebab saya nak buka pun banyak kabel ni, saya nak tanggalkan dan saya nak matikan main switch. Sekarang ni saya tak nak matikan switch, saya nak mudahkan kerja saya. Okay, saya potong, saya punya flexible ni, saya potong macam ni, separuh, saya masukkan. Saya masukkan dan saya solid tape. Untuk ni lah, untuk safety pada kabel ni lah. Ni pun tak ada masalah, boleh juga. Kalau tuan-tuan nak tanggalkan banyak kabel, takut nanti kabel akan bertukar. Jadi masalah kerja sebab benda ni dah siap pasang, tapi masalah tak ada pasang pada ni lah pipe ataupun flexible pipe kabel ni. Dia biar macam tu saja. Yang ni lah yang bersaiz 20mm ni flexible pipe saya potong separuh. Ok, saya tunjukkan cara-cara tuan-tuan lah untuk nak mudahkan kerja dan nak bercepatkan macam ni. Teknik saya ni, saya masukkan macam ni. Masuk macam ni. Ok. Ok, yang ni yang saya belah ni. Saya belah sampai ke hujung pipe ni. Ok, saya masukkan dalam ni. Saya tolak dia ke belakang. Bagi dia terbuka dan saya tolakkan kabel ni masuk dalam tu.
Okey, saya dah siap. Pasangkan ni. Isi botek ni kat sini. Mudah dah cepat lah cara tu. Kalau kita nak buka, nak masukkan atas tu, jadi problem lah. Banyak penyambungan ni kat sini. Sekarang ni kita nak mudahkan kerja lah. Senang. Yang ni, dia punya kabel ni semua berada di dalam flexible pipe lah. Macam tu. Meter 2. Okey, untuk yang penyambungan ni yang satu set ni lah, satu set ni di hujung. Okey, di hujung ni tak ada connect mana-mana. Saya tak pasti ni supply ni ada ke tidak, sebab saya tak bawa test pan ataupun voltage detector. Saya nak check current ni. Dia tak ada connect mana-mana ni. Di hujung ni macam ni. Okey, yang satu lagi live meter dengan earth ni, dia pergi penyambungan ke soket ujung tu. Dia pergi ke situ. Okey, saya dah siap belahkan separuh ni, saya belah. Okey, sebelah sampai ujung. Ujung flexible ni. Okey. Saya nak pasangkan di ujung tu. Pasangkan di ujung tu. Okey, laluan dia agak susah lah. Akan pijak tak kayu, jadi masalah saya nak masukkan flexible kat sini. Okey, sampai sana lebih kurang dalam 3 meter ataupun 4 meter hujung kat soket plug yang untuk dapur ni. 13 m kat sana untuk dapur kat sini. Okey, saya nak mula saya kerja saya ni. Saya duduk setempat ni saja. Saya akan tunjukkan kongsikan dengan tuan-tuan lah. Nak bagi mudah. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Hujung ni tuan-tuan masuk ni. Pastikan dia punya hujung sekali ni ada di sini, belah yang sebelah tuan-tuan ni. Okey, tuan-tuan nak tolak dia ke hujung sana. Okey, tuan ambil yang hujung ni, masukkan dalam kabel ni. Macam ni. Okey, saya dah siap masukkan. Macam ni. Tuan-tuan tolak. Okey, tengok dia masuk. Dia masuk. Sampai ke sana. Tuan-tuan tak perlu pergi sana lah. Kayu pun masalah, tuan-tuan nak pijak, tuan-tuan duduk setempat je macam ni. Tuan-tuan tolak je flexible ni ke depan. Depan. Dia masuk. Dia masuk, automatik dia masuk. Tuan-tuan tolak lah. Tu, sampai hujung lah. Okey, kalau senang, kerja kita. Okay, yang untuk kabel yang hujung ni, dia tak ada connect mana-mana ni. Kabel ni
Kita check. Okay, tak ada connect mana-mana tapi supply masuk. Mana dia ada sambungan dekat ni lah, dekat MCB. Dekat MCB dekat DB box bawah tu. Supply ni ada. Saya tak boleh potong lah. Kalau saya nak potong, saya kena matikan dekat MCB lah. Supply ni. Ada 2-3 tempat saya tengok. Hujung, dia masuk kena konduk baik ni. Lepas tu dia keluar, dia tak nak connect mana-mana. Macam ni. Macam ni agak bahaya lah macam ni. Ni pun ada banyak sambungan menggunakan solar tape kat sini. Saya boleh tanggalkan kabel ni. Ataupun saya akan potong sikit lah. Sebab lebih ni kabel ni. Kita tinggal dekat tempat lain pula. Hujan pun dah ada berhenti. Lepas ni saya nak tarik supply bau ke kipas. Ke kipas ni saya akan tarik bau. Dia buat banyak connection dekat sini. Dia punya wire kabel hitam dengan kabel hijau, ada banyak connection kat situ. Akan menyebabkan trip. Saya akan tarik bau dan saya akan ambil daripada DB depan tu. Saya akan tarik bau untuk tiga kabel ni. Saya akan tarik bau. Lepas tu yang ni supply ke bawah ni. Mulai ni saya akan ambil kat sini. Supply sini saya akan ambil kat sini. Dia akan naik sini. Saya akan turunkan kabel merah ni. Kabel merah ni ke sini. Akan turun kat sini. Okay, yang kabel asal untuk lampu LED ni saya dah tanggalkan. Saya tarik yang baru. Okay, ni daripada neutral dengan earth daripada DB. Dia pergi sini, dia masuk receiver pipe ni terus ke lampu LED ni. Cuma lampu LED ni, lampu LED dengan kipas hanya dua beban je kat sini. Saya tak nak campur yang lain-lain lah. Untuk yang awal tu yang dah connect kat sini, pergi ke kabel sana. Itu saya akan tarik baru. Saya akan tarik daripada sana. Tarik baru. Neutral dengan earth kat sana. Untuk baru. Yang ni tak ada gang. Kongsi dengan ni lah. Mana-mana lah. Ni hanya untuk lampu LED dengan kipas je kat sini. Dengan neutral pun saya akan tanggalkan. Untuk kabel neutral dengan earth ni, saya dah siap masukkan dalam pipe ni. Dalam pipe tu, pipe ni saya masuk, saya tarik hujung tu. Saya straight masuk dalam pipe yang ni lah, yang tiga suku ni. Okey, ke sini
dia keluar masuk sini 41 inci ni conduit yang putih ni listrik hujung di sini. Ha, ni saya tarik bawah, saya tak nak campur dengan kabel yang asal tu yang dia banyak connect. Okay, ni kabel dia. Kabel ni. Lepas ni saya akan settlekan di bawah, saya akan tukar DB bawah. Saya akan pakai yang DB yang dua baris. Pakai DB yang baris, MCB pun saya akan upgrade balik. Sebab saya tengok DB yang asal tu banyak yang tak sesuai. Dia banyak yang besar, dia punya MCB C32. Untuk dia pasang dekat MCB litar cahaya dia pakai C16. Saya akan tukar pada C6. Saya akan upgrade balik dia punya DB tu. DB tu terlalu kecil. Dia pakai dalam 7 way lah. 7 way saya akan upgrade ke 24 way yang dua baris tu. Okey, dalam pipe yang berjela tadi yang kat luar tu saya masukkan dalam PCB pipe ni. Saya siap. Kat ujung tu pun saya dah masukkan. Ni untuk nampak kemas sikit lah. Pada kabel tu kat luar, kat ni dah masuk. Siap. Finishing sini saya akan kemas balik lah. Kabel yang lama yang saya tanggal tu, yang kabel biru ujung tu. Ni kabel biru tu saya akan buangkan lah. Kabel yang lama tu yang dah keras, saya gantikan kabel yang merah ni 1.5 mm untuk litar cahaya ni dekat sini, untuk kipas dan lampu LED ni kat sini. Siap, tarik kabel daripada sini. Okay, saya tarik terus ke kipas tu, kat kipas saya sambungkan dengan untuk LED ni. Okey, dah hidup. Tetapi kipas ni ada shorting. Tadi saya dah tanggalkan beban untuk kipas tu. Saya pasangkan kabel dengan lampu. Okey, lampu tu hidup. Mana supply ni tak ada masalah. Sekarang ni yang problem kipas lah. Kipas ni mungkin ada rosak pada motor lah. Pada motor dia dalam dia rosak, dia terbakar, dia ada shorting. Untuk esok tu owner akan beli. Owner akan beli kipas yang baru lah. Saya akan pasang. Okey, kat sini saya dah pasangkan pipe flexible. Okey, saya dah tarik ke sana. Okey, untuk hari ni dah siap. Untuk esok saya akan pasangkan DB yang baru. DB yang dua baris saya akan pasang dekat bawah. Lepas tu supply yang saya tarik ke sini, supply untuk neutral dengan earth saya dah tarik ke sana. Saya akan buat turun dari atas ke bawah. Saya akan sambungkan. Untuk DB tu dua baris saya akan upgrade yang baru. Okey. Ini pun saya dah tutup dia punya atap ni. Ni pun saya nak balik. Esok saya akan sambung balik untuk kerja-kerja yang belum selesai lah. Okey, sekian saja tutorial saya perkongsian untuk hari ini. Kemaskan kabel-kabel ni, masukkan dalam flexible pipe. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom DIY.